Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menunjuk direktur dan komisaris utama perusahaan listrik negara atau PLN pada hari Senin ini. Ya, penunjukan akan ditentukan melalui rapat umum pemegang saham yang digelar pada Senin sore. Dirut, Komut, dan Direktur Keuangan PLN besok akan ada pergantian, di mana tentu besok ada RUPS-nya jam 4 kalau nggak salah. Dan ini siapa, Pak? Ya, akan besok. Paru di besok.